Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Waduh, masih banyak nih kayaknya nih Bib yang berpotensi apa ya, ini membatalkan atau tidak ini. Mm-hmm. Termasuk diantaranya biasanya teman-teman kalau udah puasa lemas. Waduh, daripada kepikiran pengen nyari yang seger-seger, tidur akhirnya tuh. Tidur seharian. Alasannya biar, wah daripada nanti nonton-nonton yang kurang bermanfaat gitu. Gimana tuh? Tidur seharian tetap berpahala gak sih ini? Tidur tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan, tidak membatalkan puasa. Apalagi niatnya agar menghindari maksiat. Ya. Atau agar malamnya kita bisa beribadah dengan maksimal, tentu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau menyebabkan kita menghindari tanggung jawab kita, lalai kepada tanggung jawab kita, misalnya bekerja di kantor, tidur, maka itu merusak pahala puasa kita. Atau tidur yang sampai seharian, maka itu juga merusak pahala puasa kita, meskipun tetap sholat, bangun sholat, bangun sholat. Tetap, karena kalau tidur saja bernilai pahala, apalagi dengan yang lainnya. Ini kan bulan berkah. Waktunya seharusnya besar diisi dengan hal-hal yang berpahala. Waktunya ngejar ibadah ini ya. Betul. Dan kalau kita ragu ini membatalkan atau tidak, pilihannya dua. Yang pertama mencari tahu kepada orang yang ngerti. Dan yang kedua adalah menghindari. Kalau nggak bisa nyari tahu, selama belum tahu, hindari aja. Misalnya, itu namanya kehati-hatian kita. Berenang nih, batal nggak ya? Ya udah, dihindari aja dulu. Ya. Nggak terus langsung, wah kayaknya nggak diputusin sendiri lah ya. Iya, jangan. Jangan di, jangan. Ilmu ini ada panduannya, jangan diputuskan sendiri ya. Karena inti dari puasa itu adalah imsak, menahan. Termasuk menahan diri dari sok tahu. Oh, imsak itu artinya menahan? Imsak itu artinya menahan. Imsak itu menahan. Jadi kita harus kalau isya itu setelah maghrib. Iya betul. Wow, jokes-jokes rohani ini. Saya mau ketawa agama tuh kadang gimana nih. Nah ini memang namanya Ramadan memang challenge-nya banyak nih Habib ya. Banyak. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Habib dan sub-subnya juga sudah dijelaskan. Sulap juga membatalkan tadi. Berarti artinya ini banyak pengetahuan loh Bib memang ya. Sikat jepir sampai itu juga membatalkan. Jadi teman-teman harus hati-hati, pandai-pandai menjaga diri, pandai-pandai menahan diri juga ya Bib ya. Insya Allah lah kita sampai di hari kemenangan nanti. Amin. Terus semangat untuk seluruh citizen yang menonton, jaga puasanya harus tetap lancar. Jangan lupa follow untuk seluruh sosial media kita di @ctodaynews, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik. Terima kasih Habib Jafar hari ini. Terima kasih. Ilmunya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata, namanya bercanda ini ya kan. Betul. Ada Habib juga, juga yang mengingatkan. Mohon maaf kalau ada benar-benar kata. Benar-benar ini. Iya, karena kan jadinya tahu akhirnya, oh ya nggak boleh. Iya. Bisa jadi kan berat hati. Mohon Bukan maaf. Sedih dong, Bib. Harusnya kayak, oh saya akhirnya tahu harus bisa menghindari. Cekal. Harusnya kan begitu ya. Iya, harusnya. Tapi kan kita kadang hidup nggak seharusnya. Kadang aja, Bib. Kadang. Aduh, pamit dulu kali ya, Bib ya. Oke. Okay. Terima kasih. Saya Sadan Agung. Saya Husin Ja'far. Kami mirip-mirip Ahmad lah. Nggak ya. Mirip-mirip Ahmad. Karena Ahmad aja nggak mirip. Wow. Sama kami. Wow. Ini mohon maaf, ini kreatif. Lain kali jokes-nya boleh direvisi dulu atau digali dulu. Sebenarnya fungsi Anda di sini itu. Aduh, iya. Iya sih, Bib. Fungsi saya termasuk di situ ya, Bib. Tapi kadang saya nurut juga nih, gimana nih. Sampai jumpa lah di episode-episode selanjutnya dari Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan.